sehubungan dengan pengumuman dari WHO, Organisasi Kesehatan Sedunia, dan protokol penanganan wabah virus corona yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Izinkanlah kami sebagai pimpinan jemaat dan para tamu, para pemuda di tempat hari ini menyampaikan 7 pesan kepada kita. Yang pertama, kami menyampaikan pesan supaya semua kita tetap tenang, tidak panik, tidak lengah, tidak takut, para kita waspada dan gembira. Kita dikaruniai Tuhan iman, tapi kita juga dikaruniai Tuhan dengan hikmat untuk mengantisipasi menghadapi wabah virus corona dan juga penyakit-penyakit lainnya. Yang kedua, kami menyampaikan pesan supaya semua jemaat tidak mudah termakan oleh hoax atau berita-berita yang belum dikonfirmasi kebenarannya. Kita tidak bisa terlalu rajin menyebarkan link, menyebarkan berita-berita yang belum dikonfirmasi. Cukuplah kita berpegang kepada pesan dari pemerintah dan juga dari lembaga yang berwenang untuk itu. Yang ketiga, kami menyampaikan pesan supaya kita sama-sama menjaga kesehatan kita, terutama mungkin kita semua yang sudah berusia di atas setengah abad dan juga anak-anak, supaya kita betul-betul menjaga kesehatan, kebugaran fisik dan psikis kita. Yang keempat, pesan kami supaya kita betul-betul menjaga kebersihan rumah, lingkungan, termasuk gereja kita. Dan sebagaimana himbauan dari pemerintah, kita secara teratur untuk membasuh tangan kita. Gereja kita telah memasang 2 wastafel. Pertama di depan gereja. Jadi kalau aman-aman keluar dari pintu di kanan, itu ada wastafel supaya digunakan sebaik-baiknya. Begitu juga di gedung sekolah minggu untuk anak-anak kita, supaya kita membasuh tangan kita, supaya kita membiasakan hidup dengan bersih. Yang kelima, kami sampaikan pesan, bila di antara kita ada yang sakit, supaya segera ke puskesmas atau ke rumah sakit dan istirahat di rumah. Tidak ada kewajiban bagi orang sakit untuk datang ke gereja untuk pertanyaan. Kita bisa beristirahat di rumah berdoa. Nah, yang keenam, ini yang berat kami harus sampaikan, tapi kami harus sampaikan juga dalam rangka upaya kita memutus, mengurangi rantai penyebaran virus, izinkanlah kami menghimbau, meminta kita meniadakan sementara acara salam-salaman sesudah kebaktian ini. Nah, aminah bisa kita bayangkan, bukan saya pribadi takut, tapi kalau ada satu orang saja pengunjung kebaktian yang kena virus, menyalah pemerintah, kemudian di belakangnya ada antrian 200 orang lagi, berarti berapa orang yang terkena. Nah, untuk sementara, tanpa mengurangi cinta kasih, mengurangi hormat, marilah kita bersalam-salaman sebagaimana anjuran WHO, anjuran pemerintah. Bisa dengan mengatupkan kedua tangan, bisa dengan meletakkan tangan kita di dada, sebagaimana juga telah diajarkan oleh guru-guru kepada anak-anak kita. Kita tanpa, tidak usah kecil hati kepada orang yang tidak menundukkan tangannya pada kita. Itu semua tanda kasih supaya kita sama-sama menjaga kesehatan kita. Nanti 2 bulan sesudah pengumuman pemerintah keadaan membaik, kita kembali bersalam-salaman dan juga sikit-sikit bila diperlukan. Dan yang ketujuh, masih dalam rangka itu memutus, biarlah selama 2 bulan ini kita tetap mengumpulkan persembahan ke depan, supaya kantong persembahan itu tidak diedarkan, karena itu juga sangat rentan kepada penyebaran virus dari tangan ke tangan. Amang inam, saudara-saudara, saya yakin kita semua sangat memaklumi pesan ini. Kita bukan orang-orang yang takut, tapi kita orang-orang yang beriman dan berhikmat. Kita percaya kepada Tuhan, tapi kita juga menggunakan akal budi, hikmat kita sebaik-baiknya dalam rangka menjaga kesehatan. Kita berdoa semua anggota jemaat kita sehat-sehat, panjang umur dan gembira-gembira. Horas.